Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini aku akan buat 3 reaction video. This is I'm not sure it's 1 or 2 or 3. Okay, so hari ini aku akan buat reaction video toward isu yang keluar dekat media sosial mengenai seorang isteri kepada pendakwah ni tadi. Aku tak nak sebut nama lah, okay, tapi korang tahu tentang isu ini. Dia keluar, dia memberitahu wartawan tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Dan kisah mengenai seorang yang berkelar ustaz, okay, yang kita tahu da'i ni kan pendakwah, right, melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang yang punya agama, punya pengetahuan, apatah lagi berkelar sebagai seorang pendakwah. So, aku tak nak komen secara detail tentang apa benda yang dilakukan benda-benda ini, tetapi aku just nak komen sedikit tentang statement yang kedua yang dikeluarkan selepas orang mengetahui siapa sebenarnya pendakwah ini tadilah. So, isteri dia tadi menyatakan bahawa dia sebenarnya tidak mahu membuka aib suami dia. Akan tetapi, tindakan itu tadi bila netizen cakap, kau tak nak buka aib suami kau, tapi apa yang kau buat memang dah cukup membuka aib suami kau. So, pada pandangan aku sendiri, bila tengok dan baca dan dengar sendiri video tersebut, okay, dia bercerita tentang apa yang berlaku pada suami dia dan apa yang diperkatakan oleh isteri kepada pendakwah ini tadi, menyatakan bahawa itu adalah pilihan terakhir. Tapi aku tak pasti kenapa dia cakap itu pilihan terakhir selepas beberapa kali sudah naik turun mahkamah. Dan mungkin ini adalah satu cara dia nak minta dibebaskan atau minta diceraikan. Okay, pada aku, negara kita Malaysia, dia ada mahkamah dia sendiri. Dan untuk mahkamah seperti ini, ia melibatkan mahkamah syariah lah. Okay, sudah tentu itu mahkamah syariah, bukan mahkamah yang mahkamah sivil. Okay, so ini kerja mahkamah syariah. So, aku tak pasti kalau penceraian itu menjadi satu benda yang susah dan sukar apabila diminta oleh seorang isteri. Tapi proses dia memang sedikit merumitkan, sebab kalau penceraian dilakukan berlaku secara sukarela, lebih mudah sebab itu dipersetujui oleh pihak suami itu sendiri. Sebab penceraian, talak memang di bawah kuasa seorang suami lah. Tetapi pada seorang isteri juga, kalau berlaku ketidakadilan terhadap diri dia, malah dia merasakan bahawa perkahwinan itu tidak lagi mendatangkan sakinah, mawadah, warahmah terhadap perkahwinan tersebut, sudah tentu dia kena melalui beberapa proses, contoh menuntut fasakh, menuntut talik dan macam-macam jenis perkara lagi yang boleh dilakukan supaya penceraian itu dapat diteruskan lah. Okay, pada aku sendiri, pada pandangan aku sendiri, orang melihat perceraian ini satu benda yang bentuk yang negatif. Tetapi sudah tentu ada sebab dan ada hikmahnya kenapa Allah membenarkan perceraian ini terjadi. Okay, kalau di negara-negara negara-negara Islam yang lain, bisa dekat Arab, everything, benda perceraian ini benda yang kena dimudahkan seperti mana perkahwinan. Kalau sesuatu perkahwinan itu tidak lagi memberi kebahagiaan kepada kedua-dua pasangan, walaupun ialah kita tahu perceraian ini adalah benda yang paling terakhir dalam perkahwinan tersebut, pilihan yang terakhir, akan tetapi sekiranya perceraian itu boleh memberi kebahagiaan pada kedua-dua pihak, kenapa menyukarkan perceraian kalau boleh memudahkan? Akan tetapi pasal membuka aib, memberitahu tentang apa yang orang lain tu buat, atas alasan itu merupakan pilihan terakhir, aku sedikit ragu-ragu. Sebab aku yakin bahawa negara kita negara Islam yang sangat adil dengan lelaki dan perempuan. Tetapi ada juga aku dengar kisah yang menyatakan bahawa kalau si suami itu macam nak gantung wife dia, gantung tak bertali, memang ada berlaku dekat Malaysia ini. Dan proses perceraian itu menjadi lebih sukar walaupun isteri dia teranaya. Okay, apatah lagi kalau berkisar tentang penganiayaan mental, tidak nampak kan, tidak jelas. Okay, mungkin
prosedur itu akan lebih lama lah berlaku. So aku tak pasti, okay. Tapi kalau pada pandangan aku sendiri, sekiranya masih lagi boleh dibawa berunding, masih lagi boleh dibawa berbincang lah di antara keluarga, adalah lebih molek kalau benda ini hanya di dalam persekitaran keluarga itu sendiri. Dan menyampaikan bukan hanya aib seorang suami, aib orang lain pun benda yang sangat sukar untuk kita bagi kompromi lah. Okay, so pada aku sendiri, kalau benda ini boleh dibicara dekat dalam dia punya kelompok keluarga sendiri, itu lebih mulik. Tapi kita tak berada di tempat dia kan. Macam dia cerita kat dalam dia punya IG atau statement yang dikeluarkan. Kalau kita tak berada dalam keadaan dia, kita tak letak diri kita dalam keadaan dia, kita takkan faham. So sampai dia bersumpah laknat everything, sebenarnya tak ada istilah sumpah laknat, bersumpah-sumpah je lah, okay. So kalau you menipu, kalau you bercakap benda yang tidak betul, mendatangkan fitnah atau everything, tidak Allah akan datangkan laknat pada orang tersebut. Tidak perlu ada sumpah laknat everything. So I think that's all from me. Aku doakan kalau untuk perkahwinan ini, kalau semoga Allah memudahkan, okay, urusan yang terbaik untuk kedua-dua pihak. Dan mengharapkan ada hikmah di sebalik benda inilah berlaku pada orang ini. Why my voice like really sad when I reaction pasal isu-isu perkahwinan seperti ini. Sebenarnya aku tak nak sebenarnya, tapi aku buat reaction sebab aku nak maybe nak buat nak buka sedikit minda orang yang berada di sekeliling aku, terutamanya perempuan. Kalau terdera daripada segi emosi, jangan hold terlalu lama, sebab damage daripada segi emosi ni lebih susah untuk cure kalau berbanding dengan damage yang dibuat ataupun kerosakan ni dibuat pada fizikal. Okay, masih boleh senang untuk sembuh, tapi daripada segi emosi ini memang sangat lama untuk sembuh, susah. So I think that's all from me. Thank you very much for watching, dan jangan lupa kalau korang berminat dengan video-video reaction aku, tekan subscribe, like and share, dan bagi you all punya komen, bagi you all punya feedback. Thank you very much. Assalamualaikum.